So kita nak bermuhasabah juga. Ya kan? Kita nak tahu adakah hati kita ini bercahaya atau tidak. Jadi cahaya tidak selalunya berarti orang itu bercahaya seperti itu. Oleh sebab itu Nabi bersabda, "Inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa syara." Cahaya itu kalau diberi Allah oleh Allah dalam hati seseorang, hati itu menjadi lapang. Hati itu menjadi lebar. Maksudnya hati itu bersedia untuk menerima tanazzulat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati itu diberi segala kebaikan oleh Allah taala. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa tandanya orang itu kalau hatinya diberi cahaya oleh Allah?" So kita nak bermuhasabah juga. Ya kan? Kita nak tahu adakah hati kita ini bercahaya atau tidak. Karena Nabi bersabda, orang yang hatinya diberi cahaya, dia menjadi lapang, dia menjadi bersinar, dia bercahaya hatinya. Lalu ditanya, "Hal min dhalika min alamatin ya Rasulullah?" Adakah ada tanda orang yang hatinya mendapat cahaya? Kata Nabi, ada. Nabi sebutkan tiga tanda. Nabi sebutkan tiga tanda. Yang pertama, ad-dajafi an daril ghurur. Ia menjauhkan diri daripada tertipu dalam dunia yang menipu. Artinya tak terpedaya dengan dunia. Artinya tidak menjadikan matlamat dalam hidup ini mencari kemewahan. Artinya tahu apa yang patut dilakukan dengan dunia bukan untuk memperdaya kita, tetapi kita diminta untuk menggunakan dunia untuk akhirat. Yang kedua, al-inabatu ila daril khulud. Al-inabah cenderung ila daril khulud, kepada negeri akhirat. Cenderung kepada negeri akhirat ini, amalnya selalu dipikir, apa aku dapat di akhirat? Bila ingin berbuat sesuatu, pahala apa yang aku dapat? Bila berpikir tentang satu amalan yang dia boleh mengundang azab, dia tak buat. Dia nak buat sesuatu, oh ini nanti kena azab, aku tak nak buat. Tapi buat sini, oh ya nanti amal perbuatan aku akan dicatat oleh Allah dan akan disediakan pahala ganjaran. Oh, aku nak buat. Kecenderungan untuk melakukan kebaikan yang dipetik buahnya di akhirat. Kecenderungan kepada akhirat lebih diutamakan berbandingkan kepada keduniaan. Yang ketiga, wal istidad lil maut qabla nuzulih. Bersiap sedia datangnya kematian sebelum ia tiba. Bermakna anytime dia ready nak jumpa dengan Allah. Sehingga persiapannya dia berhadapan dengan kematian, dia tak kacau orang, dia tak ambil hak orang, dia tidak rampas apa menjadi milik orang. Dia kalau ada berhutang, berpikir segera untuk segera dilunaskan supaya tidak menjadi tanggung jawab kepada dia selepas kematian nanti. Dia tidak mahu berbuat sesuatu yang akan ditanggung olehnya selepas kematian. Dia sudah siap dengan wasiatnya setiap saat. Bila kematian datang, time dia tidur, wasiat sudah ready. Man mata ala wasiyatin, mata ala sunnah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwasiat, dia meninggal dunia dalam keadaan sunnah. Bermakna setiap saat kita kena ready dengan kita punya wasiat.